Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Sibante. Memperkenalkan saya Haji Supriyani, dipanggil sehari-hari Haji Ning, selaku Kepala Desa Sibanteng periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Secara administrasi, Desa Sibanteng terletak di Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Desa Sibanteng terdiri dari 5 dusun, 9 RW dan 29 RT dengan luas wilayah kurang lebih 641 hektar dan jumlah penduduk 9.535 jiwa. Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa Sibanteng ditetapkan dengan misi sebagai berikut. Terwujudnya Desa Sibanteng yang lebih maju, berprestasi, berbudaya, dan kreatif menuju sejahtera. Mayoritas masyarakat Desa Sibanteng memeluk agama Islam, di mana mereka rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diadakan secara bergantian di setiap kampungnya. Desa Sibanteng memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Hal ini menjadikan sebagian besar masyarakat di Desa Sibanteng bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di sini memiliki sistem pengairan yang cukup baik dan didukung dengan penggunaan pupuk organik yang berkualitas baik. Sehingga, hasil panen yang dihasilkan dari petani-petani masyarakat Desa Sibanteng memiliki kualitas yang cukup bagus. Hasil pertanian selain dipasarkan di Desa Sibanteng, juga dipasarkan ke daerah perkotaan. Selain bertani, ada juga masyarakat yang berkebun, seperti menanam cabai, singkong, ubi jalar, dan buah-buahan lainnya. Dari sektor peternakan, terdapat juga masyarakat yang berternak kambing dan berternak ayam. Selain pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, masyarakat Desa Sibanteng juga bekerja pada sektor industri. Hal ini didukung karena Desa Sibanteng dilalui jalan raya yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Adapun UKM yang berkembang di Desa Sibanteng, diantaranya adalah pengolahan kayu, perbengkelan, pandai besi,
dan kerajinan miniatur kapal. Untuk kerajinan miniatur kapal, memiliki prospek yang cukup baik bagi perekonomian di Desa Sibanteng. Pada sektor pendidikan, Desa Sibanteng memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Hal ini dilihat dari fasilitas pendidikan yang menunjang di Desa Sibanteng dengan jumlah sekolah dasar sebanyak 6 unit, sekolah menengah pertama sebanyak 4 unit, dan sekolah menengah atas sebanyak 2 unit. Pada bidang kesehatan, untuk menjamin kesehatan masyarakat di Desa Sibanteng, didukung dengan Puskesmas Kecamatan Lewi Sadeng yang berjarak sekitar 0,5 km dari Desa Sibanteng. Dan didukung pula dengan kegiatan posyandu yang diadakan setiap 1 bulan sekali secara bergilir di 9 tempat. Untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang administrasi, pelayanan di kantor Desa Sibanteng dibantu oleh 11 orang pegawai, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Umum, seorang operator, dan 5 orang staf di bagian pelayanan depan yang siap melayani kebutuhan masyarakat di bidang administrasi. Selain terkenal dengan produksi pertanian dan lahan pertaniannya luas, Desa Sibanteng juga terkenal dengan wisata sejarahnya, yaitu Situs Museum Van Noortman, yang menyajikan wisata sejarah berupa situs makam orang Belanda yang dikenal sebagai penguasa tanah di daerah Bogor pada masa penjajahan Belanda. Jadi terjun kun di Batavia, terus dia jadi kerja rendahan, seorang kerani. Lama kelamaan dia orang mungkin apa prestasinya bagus, dia disekolahkan, tinggal di Istana Bogor, terus dia menguasai perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, terutama Bogor Barat, Cianjur, Sukabumi. Di situs makam Van Noortman, kita bisa melihat beberapa bentuk bangunan makam bergaya Belanda yang khas dan unik.